dalam kitab ini disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini, saudara, disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Di kitab ini ditaruh tentang masalah DNA secara ilmiah, saudara. Jadi ini kitab sudah menjawab semua pertanyaan geng bekal nasab. Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwasik itu artinya bukan menguji. Yuwasik itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, ma'amkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau nggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, mas. Apa mana sing 1400 tahun? Kecuali mau dibuktikan. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah, Ahmad bin Isa, tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900, tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai dikopi sama imat, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi, saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua, saudara. Semua serangan Wahabi ke Habaib itu yang dijadikan dasar oleh imat untuk menyerang Habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Nabi alim pinter, dialogikanya konyol. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan takbir prak. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu bergenerasi tak boron. Kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun gak sezaman? Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah, jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bighairi ayat, yang padahal dia enggak berhak, enggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun enggak sezaman sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan-fulan-fulan yang selama ini kita yakini zuriat Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib, tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dan keturunan Nabi, saudara, para habaib sebagai zuriat Nabi, mereka juga punya kedudukan mulia dan wajib untuk dicintai. Panjenengan yang selama ini dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir bun. Siapa tahu penelitian Kiai Iman dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuh Kiai Iman,
penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskuk fih terus, timbang muhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan penelitiannya Haji Madudin. Ya, nah, sekarang ilmu nasab yang mana kaidah yang dia pakai? Itu pertanyaan saya. Kalau dia mengklaim batal menurut saya, ya terserah siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya. Nah, tapi ini sangat menurut ilmu nasab. Menurut kamu apakah kamu ilmu nasab yang harus diikuti? Kan itu. Sayangnya dia enggak gentle. Sayangnya dia enggak gentle, akhirnya mencari pembenaran-pembenaran dari berbagai kitab teori nasab. Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang tak khusus itu Kiai Imad. Insya Allah habaib dan para muhibbin, habaib dan para pecintanya kelak akan kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang mencaci maki habaib, yang menghina habaib, yang benci dengan habaib, kita lihat saja nanti di akhirat. Kita lihat siapa yang dipanggil oleh Nabi dan siapa yang diperingatkan oleh Nabi, saudara. Kita lihat nanti siapa yang Nabi tersenyum kepadanya dan siapa yang Nabi marah kepadanya. Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriat Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ, keturunan itu jadi enggak murni. Mending saya dikeluarkan dari situ, enggak apa-apa, demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal, itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak emung suwe kanjeng Nabi, enggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyosarang, hafid Quran, apal alfiah, maknun dan segala macamnya, menguasai Bukhari Muslim, ya diangkat jadi kiai mas, meskipun bapaknya gembong PKI Islam. Halo. Serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmunya top, akhlaki top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4 Imam Syafi'i nasabe sapa? Tak oneng bro rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Woi. Nasabe sapa? Tak oneng. Imam Maliki? Tak oneng. Imam Hambali? Tak oneng. Imam Asy'ari? Tak oneng. Imam Maturidi? Tak oneng. Imam Bukhari Muslim? Tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi? Tak oneng kabeh. Imam Ghazali, kita kepada beliau-beliau blas enggak ngerti nasabnya. Woi. Enggak ngerti nasabnya. Dan enggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita enggak tahu nasabnya itu loh. Sah apa enggak? Lah jerene harus cari nasab ini. Enggak juga kan? Lho ngoten bro rawuh. Wong Pasuruan harus bengal nek.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepura anak kula cangkolang mriki. Tak menapa iki? Sedikit lagi enggak apa-apa. Kasepolehi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni Sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari Mas